Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rizky Saya dari Jogja Gini Ustadz uh, yang mau saya tanyakan itu apakah ngantuk dalam sholat itu membatalkan karena yang sering terjadi itu misalkan kita jamaah nih terus uh, teman sebelah kita tuh atahiyat tapi itu tekluk-tekluk kayak nahan kantuk kayak gini-gini nah boleh nggak sih kita tuh nyenggol nyenggol bahunya dia supaya dia tuh nggak ngantuk kayak gitu nah apakah dia yang ngantuk itu batal dan kita yang menyenggol itu batal kayak gitu itu yang saya tanyakan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, tekluk-tekluk itu bahasa Indonesia -nya apa ya? Saya juga bingung gitu Itu hanya orang Jogja yang yang memahaminya ya. La yafahumhu illa Al Jogjawiyun gitu tidak ada yang memahaminya juga gitu. Jogja Takluk-takluk itu mungkin maksudnya anu ya terkantuk-kantuk sehingga kepalanya jatuh-jatuh gitu ya. Padahal lagi tahiyat gitu. Nah memang e, sebaiknya sih sebaiknya kalau orang dalam keadaan mengantuk sebaiknya dia tidak usah sholat ya. Tidak usah sholat maksudnya begini ini sholat sunnah bukan sholat fardu misalnya sholat tahajud, sholat duha apa segala macam badannya kecapean ya tubuhnya fisiknya itu membutuhkan istirahat itu tidak tidak lebih utama juga kalau dia paksakan untuk sholat ya kenapa disitulah kenapa Rasulullah SAW itu beliau sholat tahajud itu tidak tengah malam tapi di akhir malam ya tidak tengah malam tapi di akhir malam kenapa karena begini kebiasaan Rasulullah itu adalah beliau sesudah sholat isya itu sudah tidak punya kegiatan lagi jadi begitu selesai sholat isya beliau tidur sebutlah kalau isya sekarang tuh jam 7 misalnya maka jam 7 itu beliau tidur Gitu ya. Nah, nanti di akhir malam, sebutlah misalnya kalau dari jam 7 sampai jam 3 malam gitu misalnya. Itu kan sudah 8 jam. Tubuhnya sudah fresh, sudah tidak butuh istirahat, tidak butuh uh, tidur lagi. Maka di saat tubuh sudah fresh itulah maka Nabi melaksanakan tahajud gitu. Jadi kalau kita sekarang ini tahajud misalnya jam 3 malam, tapi dari sore tidak tidur Ya tidurnya setengah dua jam tiga dibangunkan kan baru tidur satu jam setengah dalam kondisi ngantuk ngantuk gitu kemudian kita paksakan tahajud sebenarnya itu tidak sesuai dengan sunnah juga gitu karena sunnahnya itu memang tidur dulu kenapa kok harus ada tidur dulu nah itu rahasianya biar tubuh kita fresh biar tubuh kita uh, udah nggak capek nggak ngantuk lagi anggaplah misalnya begini ada pertandingan Piala Dunia yang bisa ditonton secara langsung jam tiga malam. Itu kalau pada mau nggak ngantuk besok harinya, caranya apa? Sore-sore pada tidur, nanti jam 3 bangun. Maksudnya biar nggak rugi juga, karena tubuhnya sudah fresh, ya kan? Kalau sudah tidur 7 jam, 8 jam, sudah selesai itu urusan tidurnya. Sudah nggak ngantuk lagi. Oke, saya akan fokus kepada pertanyaannya. Jadi kalau orang lagi sholat kok ngantuk, itu sholatnya batal apa enggak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang membatalkan sholat itu bukan ngantuk, yang membatalkan sholat itu tidur. Jadi, kalau dia hanya ngantuk tapi tidak tidur, maka tidak batal. Nah, emang ada orang sholat sambil tidur, yang nggak ada kalau dia masih berdiri, masih tegak badannya. Ya, walaupun matanya terpejam, walaupun mungkin pikirannya udah melayang kemana gitu ya, tapi tidak dikatakan sebagai tidur. Yang dikatakan tidur itu adalah berbaring, ha, telentang, tengkurap, miring, nah, itu tidur namanya. Atau, atau bersandar. Jadi dia misalnya su uh, duduk di antara dua sujud gitu ya. Atau tahiyat akhir lah. Tahiyat akhirnya dia dapat bagian tembok. Jadi pas enak banget begitu. Tahiyat akhir tapi merem. Dan merem dan tubuhnya nempel ke tembok. Gitu kan. Tiga jam kemudian baru dia bangun. Nah itu memang batal sholatnya. Kenapa? Karena dia tidur. Tidurnya menempel kepada sesuatu yang tegak. Apa namanya? Tiang, tembok dan sebagainya. Nah itu tidur yang membatalkan. Tapi kalau tidurnya masih tidur-tidur ayam, ya naum-naum dajaj, kata orang gontor, tidur-tidur ya, ayam, gitu ya. Nah itu eh, tidak membatalkan, karena tubuhnya tidak bertumpu pada sesuatu yang yang tegak, atau juga tubuhnya tidak berbaring, tidak telentang, tidak tengkurup dan sebagainya terkantuk-kantuk saja. Nah, sebenarnya temen yang di sampingnya tidak perlu nyenggol-nyenggol, suruh bangun, suruh bangun, nggak perlu. Kenapa? Karena nanti gini-gini-gini, memang sih temennya bangun. Tapi kan apakah cukup dengan disenggol-senggol gitu, lalu ngantuknya jadi hilang? Tidak. Yang ada dia cuma kaget. Ada apa? Ada apa? Kebakaran dan sebagainya. ah begitu. Jadi cuma bilang aja. Kalau sudah tahiyat, kemudian bilang, sampean ngantuk. Sudah sana tidur aja, nggak usah sholat malam. Kenapa? Nggak bagus juga sholat malam memaksakan diri. Ya kan, karena sholat malam itu kan hukumnya tidak wajib, gitu kan. Itu sunnah. Nah, dan kalau mau melaksanakannya, persiapkan dari jauh-jauh hari untuk istirahat yang benar dulu dari sore hari sampai kemudian menjelang subuh. Nah, barulah kemudian dia melaksanakan sholat malam itu dengan segar-bugar.